Pemirsa, aktivitas jual-beli di Pasar Belantik Raya masih terasa sepi pasca Idul Adha 1441 Hijriah. Meski sepi pembeli, para pedagang tetap menjajakan jualannya di kios mereka. Saat tim liputan meninjau langsung kondisi Pasar Belantik Raya pasca Idul Adha, pasar ini masih terlihat sepi pembeli. Aktivitas jual beli tidak tampak seperti biasa, terlebih lagi sejak COVID-19 menjadi pandemi. Beberapa lapak pedagang tampak sepi pengunjung, seperti lapak penjual ayam potong, lapak pedagang sayuran, dan lapak lainnya. Sepinya minat pembeli untuk berbelanja kebutuhan pokok diakui para pedagang yang berjualan di Pasar Belantik Raya. Meski saat ini Pasar Belantik Raya sepi pembeli, para pedagang masih tetap menjual beraneka kebutuhan masyarakat dengan harapan kondisi ekonomi dan minat beli masyarakat kembali membaik. Minatnya sekarang tuh agak berkurang lah dari biasanya kan. Biasanya kan agak ramai, nah, sekarang agak sepi. Tim Liputan mengabarkan.